Oke, teman-teman. Jadi di video kita kali ini, gue main YBA lagi. Udah lama banget gue gak main YBA, anjir. Lumayan kangen juga sih. Lumayan kangen juga, teman-teman ya. Gue main YBA lagi karena ada update, teman-teman ya. Itu adalah soft and wet ya. Dan untuk dapetin soft and wetnya, itu kalian mesti pakai yang rip. Nih, yang rip catch ini nih. Rip catch ini lah. Gampang sih dapetnya sih, gue dapet sih. Kalau kalian mau lihat di sini, gue udah punya ya. Tuh, udah ada soft and wet, teman-teman ya. Tapi dia ini bisa di evolve, Pak. Jadi gue pengen evolve dia dulu, baru abis itu kita showcase, teman-teman ya. Dan untuk cara evolve-nya sebenarnya gampang sih. Yang pertama ya, udah pasti kalian mesti punya si soft and wet-nya ya. Lalu kalian harus punya juga spin. Di mana nih sekarang gue pengen coba untuk dapetin spin nih? Di mana tempatnya lagi? Di pizzeria di mana dah? Gue dibunuh orang barusan, anjir, imagine. Udah nyari pizzerianya susah gitu kan, di bagian mana? Sebelah sana kayak. Bentar deh, gue coba cari pizzerianya dulu ya. Kita coba cari si gyro-nya dulu. Ih, dapat rip, nice. Kita cari gyro-nya dulu, baru abis itu kita belajar spinnya dulu, teman-teman ya. Baru abis itu nanti kita lanjutin lagi, karena kita harus harus punya killer queen juga, setahu gue. Makanya gue di sini pakainya sekarang killer queen. Dan harus bertemu dengan Jebus. Kita harus cari Jebus, teman-teman ya. Ya itu dah. Ya udah, sekarang berarti kita harus cari spin dulu. Aduh, gue nggak apal, Pak, tempatnya, Pak. Ya udahlah ya, bentar ya, teman-teman ya. Wih, pas banget ada Jesus, anjir. Oke, bentar-bentar, gue cari spin dulu. Wait, kita ambil spin dulu. Ambil spin. Bro, gyro cepat. Bro, you made it this far. Come on. What fighting sangat cepat. Gue ada duit ya. Berapa sih harganya? Steel ball dan 10.000, oke, sip. Udah bang. Ah, udah, oke, sip. Kalau gitu, sekarang cari Jebus. Jebus, dimana Jebus? Anjing, cari Jebus, terus kita ngomong pas lagi pakai spin harusnya. Wait. Cari Jebus, dimana Jebus ya? Wah, ini lagi udah mapnya gede gitu kan. Suruh nyari Jebus, anjir. Aduh, bentar. Kita coba cari dulu, coy. Your fight first. Ah, oke. Ah, Jebus. Oke, ini kita ngomong sama Jebus, bro. Hari Jebus, come to visit. Oke. Okay. Your build in my image, I've been cut. What? Ini gimana dah? Wait. Oh, gue mesti pakai soft and wet ya kah? Bentar, kita coba dulu. Kita pakai soft and wetnya, oke? Okay? Equip. Ya, elah, mati lagi, cok. Oke, okay, kita cari parking lot. Ada Jebus, bro. Ikuzo. Soft and wet. Loh, gimana sih? Kok nggak bisa sih? Oh, it seems you have unlocked. Oh, ini bener nih. It seems you have unlocked a great power, but it is still not strong enough to carry certain evil. Oke. Okay. Fighting speed, you still lacking the other pieces like a puzzle. I want to help you. Oke. Okay. Potential. Oh, udah lah. With your stand fighting spirit, soft and wet, and your fighting style spin, your bubble can go so much it can go beyond. Oh my god, go beyond. In order for you soft and wet, you must obtain the stand fighting. Oh, kita mesti dapetin killer queen yang tadi gue bilang ya. Kita mesti dapetin killer queen, oke? Okay? Obtain a fruit non astro kaka, oke? Okay, gue punya juga. I will be holding. Oke, okay, I got it. Ah, soft and wet gue diambil, anjing. Oke. Pakai killer queen. Lalu kita harus pakai roka ya, boroka. Jadi pakai roka kita harus pegang kalau nggak salah. Lalu wah, cepat cok. Nani, cepat. I can help you play. Oke, okay, cepat, let's go. Parking lot. Tidak, Jebus. Udah mulai malam. Nani, oke. Okay. Okay. Bro, oke. Okay. Please grant me this evil. Oke, okay, nih, go beyond. Udah nih. I got it. Oh, udah tuh. Dapat gak sih? Oh, bener. Dapat. Go beyond. Soft the easy banget dapetin ya, gak susah sih. Langsung dapet dong, anjir. Oh, dia ngasihnya arrow lagi, coy. Oke. Okay. Soft and wet tuh, dapat ini juga tadi, dapat kosmetik ya, dapat gimana kosmetik lihat ya, Pak? Ah, ini view kosmetik. Tadi dapat juga tuh topinya si Josefumi ini nih. Josefumi. Iya kan, gue udah punya ya, dapat lagi loh, anjir, ya udahlah. Oke, okay, ya ini dia. Soft and wet. Go beyond. Ya, kita lihat dulu. Apa aja, cuy? Tree-nya ya.
Skill 3. Ooh, what is this, man? Eh, kok kayak begitu sekarang, anjir? What the hell? Moisture Plunder. Place X to manifest multiple floating bubbles. Stealing their monster and slowing them. Oh, ini bagus nih. Bisa nge-slow musuh tuh ya. Ini apa? P to manifest that make victim sleep. Oke, okay. Oh itu bisa bikin orang ke-sleep. T, Barrage. Barrage dulu lah, kita ambil Barrage dulu. Beatdown, kita ambil beatdown juga. Oke, okay. Kita ambil, ini bubble prison. Bubble generation. And cast yourself within defensive bubble. Defensive bubble, guys, gua ambil lah. Kita ambil satu-satu dulu deh. Bubble prison ya. Itu pasti buat nge-trap musuh lah ya. Ini tadi katanya, oh ini kita bisa bikin bisa bikin blind. Oke, okay. Skillnya kebanyakan efek-efek gitu ya. Ini nge-slow, ini nge-sleep tadi ya. Ini apa? Go beyond. Oke, okay. Form with golden spin, it can tear through any matter and defense will explode upon victim con. Oke, okay. Mesti pakai golden spin dulu tapi cuy. Kita sudah mendapatkan soft and wet tuh. Gila, gue udah dandan juga nih menjadi Josuke. Gila keren banget. Eh by the way, kalau kalian udah berubah yang soft and wet yang go beyond, itu di badan kalian tuh kayak ada tanda bintang gitu cuy. Ini kayak punya Dani belum ini deh. Belum go beyond ya? Belum, dia belum go beyond, makanya dia belum ada tanda Joestar gitu cuy. Anjir keren banget cuy. Anjay. Itu topi apaan wah, keren amat. Topi apa itu? Topi legend kah? Limited. Anjir limited cuy, gila. Oke, kita lihat dulu skill tree-nya teman-teman ya. Kita lihat ke stance, lalu skill tree. Ya, tadi kita apa aja sih skillnya sih? Ada shuffle barrage, friction beatdown, bubble prison, bubble generation. Oh, yang B ya, oke. Okay. Lalu friction plunder, ini buat bikin musuhnya kayak nge-slip gitu ntar dijatuh. Go beyond, nah ini yang mantep banget, ini ntar kita coba juga. Vision plunder sama moisture plunder. By the way, untuk go beyond, kalau misalkan kita udah nge-charge golden spin, damage-nya jadi jauh lebih sakit teman-teman ya. Jadi pastikan kalian ambilnya golden spin dulu, oke? Okay? Jadi kalian jangan abisin di sini skill point-nya. Ambil juga di fighting ini ya, fighting style, lalu kalian ambil yang spin-nya ini aja nih ya. Kalian nggak perlu ambil ini sih yang spin charge gitu-gitu, nggak perlu sih. Cuman karena gue pengen ambil makanya gue ambil. Biar lebih lama gitu kan, biar lebih cepet sih nge-charge sih. Oke, okay, let's go. Sekarang kita langsung aja mencoba dari Barrage dulu, oke? Okay? Ya Barrage normal lah ya, 1,2 gak terlalu sakit. Tapi gila, Barrage aja sesakit beatdownnya kalau darahnya gak sekarat loh anjir. By the way, ini beatdownnya kalau kalian perhatiin tadi, dia agak unik ya. Jadi beatdownnya itu kalau darah musuhnya belum berkurang banyak, dia tuh gak sakit kan, misalnya tuh deal 0-200% increase damage based on the victim missing health. Jadi kalau misalkan darah musuhnya itu udah setengah ke bawah, itu pasti udah pasti sakit banget pak. Mantep banget. Sama kayak beatdown standline. Oh beatdown standline juga kayak gitu sekarang. Oh iya kah? Gue kira cuma soft and wet go beyond doang anjir. Karena kayak gitu pada dirubah ya. Oke okay. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Lalu R nya 10 bars finisher. Pada umumnya kayak begitu memang. Oke okay. Kita coba shuffle barrage. Tadi shuffle barrage T. Iya kayak begitu pak. Shuffle barrage. Gila. Itu combo extender banget sih anjir. Tuh kayak gitu. Abis itu kalian ngedash lagi, kalian combo lagi. Abis itu kalian bisa pakai skill C mungkin ya. V okay. Yang bikin slip. Nah V yang bikin slip tuh ya. Friction plunder. Damage-nya 30 aja. Dan lama banget itu loh. Lama lo nge-slipnya. Damn. Abis itu X ya. Yes. Abis itu X. Nah itu tuh combo-nya kayak gitu tuh. Abis kalian jatohin musuh kalian, terus pencet X. Dimana X ini tuh yang tadi ya, bubble-bubble gitu. Moisture plunder. Kalau kena itu kayak ke-slow gitu cuy. Coba-coba kasih ke gue dong. Skill kayak gitu ke gue dong. Coba-coba. Coba. Nah kita coba ya. Rada tahu tuh slow gitu tuh. Tapi ini ada cara menghindari cuy. Jadi kalian hoki-hokian sih, kalian ngedash gitu. Nah, kayak gitu tuh. Tapi tetap kena kalau terlalu banyak. Kalau nggak terlalu banyak tuh bisa. Jadi kayak misalkan ya segini lah. Nih segini. Nah, tuh kayak gitu tuh nggak kena tuh, gua barusan lihat kan nggak kena damage kan. Cuma kayak kena agak-agak nge-slow gitu doang cuy. Aduh nih, oh dia meledak lah. Dia meledak tahu ternyata. Jadi kalau misalkan kita nggak kena sekalipun, teman kita deket kita kena, itu kena damage anjir. Tuh, oke. Okay. Ya, kayak gitu. Itu tadi friction plunder. Lalu kita B, di mana B ini nge-heal kita ya. 40 anjir, nice banget gila. Tadi Y apa? Y kalau nggak salah prison ya. Prison. Prisonnya lama banget loh. Oh, bisa dipukul kah kalau lagi di prison? Oh, bisa dipukul cuy kalau lagi di prison ya. Oke. Okay. Lumayan juga. GG juga bisa di combo itu kalau gitu. Bisa di combo Gobion kali ya.
Keren juga. Kita Z dulu, oke? Vision Plunder, di mana ini bikin ngeblind gitu, cuy. Nah, coba gituin gue deh, Wase. Kayak kalau keblind tuh ya jadi item gitu, cuy. Gila, mantap juga sih. Oke, sekarang skill yang kalian tunggu-tunggu. Go Beyond, oke? Ini, cuy. Ini gue coba pakai spin ya. Pakai spin. Woi, jaraknya jauh banget. Kabur sih Wase aja. Kita gangguin orang itu. Gue pengen coba gangguin orang ini ya. Coba yuk kita kasih Go Beyond yuk. Dari sini yuk, tembak bertiga yuk. Lagi pada berantem. Go Beyond. Boom. Gila, lihat damage-nya berapa tuh. 40 anjir, gila. Udah gitu musuh kalian tuh kayak ke disable gitu, cuy. Badannya pada rusak gitu loh. Kakinya pada putus gitu-gitu ya. Jadi kayak mirip-mirip inilah apa sih? Chop, mirip-mirip chopnya dia follow gitu loh. Jadi kayak ancur gitu, cuy. Track-nya jauh sama auto track. Iya ya, tadi gua lihat juga tuh. Gua arahinnya ke sini tapi kenanya tuh deket pintu situ. Berarti dia auto aim gitu, cuy. Udah jaraknya jauh. Anjing, OP banget, cuy. Go Beyond ini, cuy. Gila, bro. Oke, sekarang kita akan coba untuk beat down ya. Kita coba. Sini Dani. I want to beat down you. Wah, bener-bener. Beat down. Aduh, sakit. Gila, sakit banget. Lihat tuh. Sakit banget kan. Darahnya setengah kebol langsung mati, anjir. Damn, bro. Sakit sih. Gila sih, ini sakit banget sih. OP banget, anjir. Go Beyond, oke lah. Tapi menurut gue masih bagusan Stone Free sih. Ini bagusnya tuh karena bisa dikombo kayak gini. Dikombo-kombo, lalu kalian bisa slip. Yang itu, Pepsi Man-nya ikutan jatuh, anjir. Si Pepsi Man ikutan jatuh, what the fuck. Areanya luas banget, anjir. Gila. Abis itu kalian bisa Plunder Vision gitu kan. Kalau kalian mau ngeheal, tinggal, aduh, tangan gue putus. Nah ini nih, yang tadi Go Beyond tuh jadi kayak gini, cuy. Kayak putus-putus gitu. Dan dia bleeding loh, anjir. Iya, yeah, dia bleeding loh. Kalau kalian Go Beyond tuh dia bleeding ternyata. Oke, okay, kita ngeheal dulu, ngeheal. Ngeheal, yoi. Kamu, aku prison ya. Lalu kita langsung combo aja. Aduh. Itu pakai apaan tuh, Asik? Lu pakai gituan sih? Apa itu? Lu bisa begitu? Spin, oh spin yang itu ya. Yang defensif gitu lah ya. Oke, okay. Ya, itu dia teman-teman untuk Soft and Wet Go Beyond. Gila, keren sih. Tadi cara evolve juga udah gue kasih tahu kalian. Gak begitu susah. Gampang dapetin Soft and Wet itu juga gampang. Kalian tinggal pakai rip doang kan. Kalian cari rip aja banyak banget. Tadi aja gue dapet banyak rip, anjir. Jadi gampang banget untuk dapetinnya. So, ya, yeah, thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka. Dia kena. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe aja jika kalian mau. Gak usah sampai, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye, Go Beyond!